Selamat datang di channel Paman Kupu. Keberadaan Jenderal Soleimani di Bandara Internasional Baghdad sedang diamati oleh drone MQ-9 Red Bear yang mentransmisikan gerakan mereka. Pesawat tak berawak itu pun kemudian melancarkan serangan rudal ke mobil yang ditumpangi oleh Qasem dan Al-Muhandis. MQ Red Bear mampu terbang lebih dari 40 jam dan terbang jauh 1.200 mil dengan muatan ringan. Pesawat ini juga dapat membawa 4 senjata dengan berat total lebih dari 4.500 pon atau sekitar 2.000 kg. MQ-9 memiliki bentang sayap 20,1 meter, panjang 11 meter, tinggi 12,5 meter, dan berat 2,2 ton. Tak hanya itu, pesawat tanpa awak itu juga mampu menjalankan sejumlah misi lain seperti misi intelijen, pengawasan, dukungan udara jarak dekat, dan operasi penyerbuan. Terima kasih sudah menonton di channel Paman Kepo. Silakan like and share. Terima kasih.